Sekarang aku bakal main handphone dulu. Dan aku bakal nunjukin kalian satu aplikasi yang lagi aku pakai sekarang. Jadi sebelum makeup, aku bakal ngasih tahu video terbaru dari YouDictionary, yaitu adalah Camera Translate. Jadi ini kalau misalkan kalian mau nge-translate jadi gambar, ini gampang banget tanpa perlu kalian ketik dan dia langsung keluar hasil terjemahannya gitu loh. Dan untuk fitur yang kedua itu adalah Conversation Translate. Jadi kalian gak perlu ngetik sekali lagi, jadi kalian tinggal ngomong dan dia langsung otomatis nge-translate apa yang kalian omongin. Jadi biar cepat kering maskernya. Jadi sekarang aku bakal nyuci muka dulu, baru abis itu kita siap-siap makeup. Let's go. Let's go. Jadi yang pertama kali aku bakal pakai itu Nivea Sun Protect and White di SPF 50 Sun Serum. Karena dia ini, aku pakai sunscreen ini karena dia kayak warnanya tuh pink. Jadi kalau misalkan bikin apa ya, bikin ngecerahin muka gitu loh, jadi mukanya gak pucet. Dan video ini tuh aku bakal mostly pakai brand lokal, tapi gak semuanya, kebanyakan. Jadi aku pengen kalau misalkan kalian pengen nyari gampang dan harganya jauh lebih murah. Dan sekarang biasanya aku sebelum makeup pakai lip balm dulu. Ini dari Vaseline yang Lip Therapy Rosy Lips Pore Professional Primer. Ini, oh ya, nah aku bakal pakai ini di daerah yang kayak pori-pori aku gede, kayak misalkan di T-zone dan daerah dagu sama ke daerah sini. Dan ini juga bikin kayak muka kalian tuh langsung mulus banget, matte gitu. Tara, udah selesai. Dan sekarang kayak aku bakal masuk ke base dulu. Nah kali ini aku bakal pakai cushion foundation dari brandnya Something yang copy paste breathable cushion. Aku di shadesnya Nina. Dan kalau nggak salah ini tuh undertone-nya kalau nggak salah neutral deh. Dan menurut aku ini cushion-nya tuh coverage-nya medium to high coverage. Jadi kalau misalkan kalian pengen nge-build ini jadi high coverage, bisa. Dan tapi kalau misalkan kalian pengen yang light gitu, kalian bisa juga. Dia nutupin lumayan pori-pori sama bekas jerawat aku. Kalau kalian lihat kan aku punya kantong mata yang lumayan gelap. Dan dia nutupin berapa persen ya? Dikit sih. Karena kali ini aku pakai cream blush, jadi aku pakai blush dulu sebelum powder. Dan aku juga lebih suka sama cream blush dibandingkan powder blush. Karena kalau cream blush tuh lebih ngeblend in sama kulitnya, jauh lebih natural dibandingkan powder blush. Dan bikin apa ya, lebih glowy gitu loh. Dan aku nge-apply-nya pakai cushion. Kalian bisa pakai cushion atau pakai tangan juga bisa. Aku pakainya dari Amina Cheek Lit Cream Blush di Nude Brown. Dan dia juga harganya terjangkau banget, kalau nggak salah 30.000 atau 40.000, aku lupa. Jadi cocok banget. Dan aku juga biasanya suka kalau misalkan pakai cream blush nggak pakai kayak foundation atau apapun. Jadi kayak blushnya tuh bener-bener natural dari muka kalian gitu loh. Kalau bisa lihat sekarang kan kayak glowy banget ya. Nah makanya sekarang aku langsung ngeset pakai face powder dari BLP yang di shades-nya beige. Dan dia kan kayak loose powder gitu ya, jadi kadang agak berantakan. It's not my favorite, tapi emang kayak ya udah ya. Karena aku juga jarang pakai bedak. Aku pakai bedak biasanya untuk ngeset foundation, kalau enggak concealer. Dan aku juga bakal pakai ini cuma di bagian smile line sama T-zone dan mata, supaya nanti pas dipakein eyeshadow sama alis nggak berantakan. Dan aku makainya di smile line karena smile line aku tuh nge-crack cepet banget. Dan tapi aku gak mau kehilangan kayak dewy-nya gitu loh. Dan dia juga bedaknya tuh ada dua compartment untuk naro puff-nya gitu, sama di tempat untuk loose powder-nya. Ke mata dulu kali ya. Untuk mata kali ini aku pakai palette dari Superstar Palette. Palette dari Something juga. Pertama aku pakai shades yang preppy untuk semua matanya. Dan aku juga kayak light banget, karena aku nggak mau dia terlalu wow gitu. Udah segini doang. Dan selanjutnya aku pakai shades Valerie yang agak gelap kayak burgundy, maroon
ini di outer part eyelidsnya. Udah, ternyata aku pengen ada glitternya. Untuk kali ini aku pakai liquid eyeshadow dari Stila. Ini bukan brand lokal sih, tapi aku suka banget sama ini karena warnanya bagus banget. Dan kayak kalau misalkan kalian gak mau pakai eyeshadow, pakai ini doang tuh juga udah kayak it's a look gitu loh. Dan ini di shadesnya yang smoldering satin. Dan aku pakai ini sedikit aja sih di tengah-tengah eyelid sini. Udah gitu sedikit, abis itu dab pakai tangan aku sedikit aja. Setelah itu pake eyeliner. Kali ini aku pake dua eyeliner, yaitu yang pertama dari Wardah yang Insta Perfect Dynamic Micro Smooth Liner, dan yang kedua Insta Perfect dari Wardah juga yang Hypergenic Precise Black Liner. Aku bakal pake yang ini kayak gel pencil liner gitu untuk di bagian waterline, untuk kayak bikin matanya apa ya, buka. Dan karena kan mata aku sayu juga ya, jadi aku selalu pake yang biar bikin mata kayak besar gitu. Dan aku bakal pake ini untuk nge-guide eyelinernya juga. Kelihatannya, cuman seenggaknya biar kayak balance gitu. I mean that's itu yang aku lihat biasanya kalau nonton beauty video gitu. Dan ini hal yang paling aku suka dari semua part, yaitu adalah highlighter yang shade plus ini untuk di inner corner mata aku supaya matanya lebih kayak bangun gitu. Lebih kelihatannya tuh lebih kayak kebuka gitu loh matanya. Dan sekarang untuk mascara, jepit dulu pakai eyelash curler dari Shimura. Dan walaupun aku awalnya nggak terlalu peduliin gitu loh kenapa eyelash curler mahal banget, tapi setelah aku beli Shimura ini, ternyata semuanya emang ada harga, ada barang gitu. Kadang-kadang aku beli eyelash curler yang biasa tuh mereka nggak nyampe setahun tuh udah kayak lulus gitu loh bagian penjepitnya, dan harus beli baru lagi. Dan ini aku eyelash curlernya itu udah hampir 3 tahun dan masih bagus. Untuk mascara aku pakai yang Heroine Make. Ini dari brandnya Kiss Me. Aku tahu ini bukan brand lokal, cuman ini mascara yang aku pakai dan satu-satunya doang. Ini brand kalau nggak salah brand drugstore juga kok, jadi harganya nggak terlalu mahal. Dan ini brand Jepang dan bagus banget, sebagus itu karena kayak bikin matanya tuh langsung, bulu matanya langsung wow banget gitu. Tapi cuman karena ini udah mau habis jadi udah nggak terlalu wow. Biasanya aku pakai yang Long and Curl Mascara. Dan abis itu ditopin sama yang Volume and Curl Mascara. Volume aku bakal keringin, nunggu kering dulu. Dan aku bakal ngetopin itu pakai mascara juga yang sama, tapi yang Volume and Curl Mascara. Ini lebih kayak bikin ngedramatisir gitu loh. Ngedramatisir. Kalian bisa lihat, bagus banget kan. Selesai deh. Dan setelah itu untuk step terakhir, lipstick. Sebentar, aku bakal ambil. Dan untuk lipstick, kali ini aku dua-duanya pakai produk putih banget gak sih? Untuk lipstick, aku kali ini pakai gue dari Mizu yang shadesnya Believer. Dan aku bakal ngilang lip balmnya dulu.
dan ada Kayla juga di situ. Hai Kay. Untuk outfit kali ini, aku mau nunjukin kalian untuk outfit semi formal but still casual. Jadi kalian bisa pakai ini untuk pergi-pergi atau misalkan acara formal. Dan kali ini aku pakai celananya itu dari Uniqlo dan kaosnya itu kalau nggak salah dari H&M. Dan untuk blazernya aku lupa banget, soalnya udah lama banget. Jadi kalian mungkin bisa pakai blazer yang kalian punya. Sebenarnya outfit kali ini bisa kalian mix and match, kalian mungkin kalau pakai rok atau celana atau jeans. Dan untuk aksesoris, sekali kalian bisa mix and match. Kali ini aku pengen nyoba iseng untuk pakai chain segitu bagian celananya dan jam tangannya juga. So it's up to you dan kalian mau nge-style itu kayak gimana. Dan aku juga bakal ngakhirin video di sini. So I hope you guys enjoy this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. And I'll see you guys in my next video. Bye. Thank you for watching.